Halo, selamat siang. Nama saya Ibu Elizabeth Marcia. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan satu media pembelajaran. Seperti apakah media pembelajaran tersebut? Mari kita lihat. Inilah media pembelajarannya yang namanya adalah pop-up book. Pop-up book di sini saya buat untuk materi pembelajaran tentang anggota tubuh sekaligus untuk pengenalan huruf. Cara penggunaannya adalah di sini saya menampilkan beberapa gambar anggota tubuh. Nanti kita akan menyuruh siswa kita melihat gambar, menunjukkan gambar yang ada di pop-up book ini gambar apa. Kemudian setelah anak menyebutkannya, anak disuruh memilih kata yang sesuai dengan gambar yang ada di dalam kotak ini. Dan kemudian menyebutkan huruf-huruf yang ada di dalam kotak tersebut. Kemudian mereka memasukkan ke dalam kotak yang tersedia sesuai dengan gambar yang ada. Halaman berikutnya di sini ada kata-kata, yaitu siswa kemudian kita suruh membaca kata yang ada di sini dan menyebutkan huruf-huruf yang tertera pada halaman pop-up book yang berikutnya. J A J R I R I jari. Dan halaman berikutnya lagi, di sini saya memperkenalkan bagian-bagian anggota tubuh. Nah, anak mengenal bagian-bagian anggota tubuh sesuai dengan gambar-gambar yang ada di dalam pop-up book. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada gambar dan ada kotaknya. Kemudian siswa disuruh maju ke depan untuk mencari kata yang ada di kantong ajaib ini. Menyesuaikan dengan gambar yang tertera di dalam pop-up book ini. Nah, yang ditunjuk misalnya di sini gambar ini, gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar mata. Kemudian anak-anak kita suruh maju ke depan mencari kata mata yang ada di dalam kantong ajaib dan menempelkannya pada kotak yang sudah tersedia. Inilah media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu pop-up book dan cara penggunaannya. Sekian dan terima kasih.